Photoshoot sama video shoot untuk MS Glow, konsepnya di villa gitu beb. Dan nanti aku kan kasih lihat villanya kayak gimana. Nanti Gendis bakal naik ke atas, terus turun lagi ke bawah. Lo shoot ya tangga-tangganya ya, Dis. Iya. Siapa? Masih bersama Noveo yang make up-in kita hari ini. Sekarang nih jam 7 pagi. Kita tadi bangun pagi-pagi banget untuk mulai gitu. Ras. Jadi. Jadi planning mau syuting jam 8 pagi on set. Aku tuh tadi bangun 7:30 loh. Nungguin anak-anak mandi aman. Enggak ada. Enggak ada. Lihat deh, view-nya keren banget. Nggak, karena maksud gue, ini dia nggak lebih dari ini, kan sumpuan badan gue. Iya. Kan kalau gue gini, set. Nah, iya. Nah, gitu. Gitu. Nah, gitu. Gue kayak lagi spring bed jemur ya. Silent ya, jangan yang ngomong, ntar sore masuk. Langsung senyum-senyum ke kamera aja ya, Kak. Ya. Oke, 1, 2, 3, action. Oke. Sekali lagi. Mungkin agak kayak mulut dulu ya. Iya, kayak okay. Gini-gini dulu. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Okay. Nah, ya gitu-gitu cakep. Action. Oke, okay, nice cut. Oke, okay, terus satu. Nah, bagus, 1, 2, 3 langsung lihat kamera. Bekerja di bawah sinar matahari itu sungguh menyenangkan loh guys. Action. Dan coba ceritain konsep baju hari ini apa? Konsepnya hari lebih santai, resort ya, Yun. Resort, terus sebenarnya pengennya kayak lebih daily look. Jadi hari ini look pertamanya kita pakai warna coklat. Ini bukan coklat. Ini coklat. Coklitawara. Coklitawara. Bagus di sini apa di sini? Mulainya dari pohon di sini. Ya boleh dari situ. Apa gini? Dari situ tadi kayak gitu. Bagus. Ini bagus. Langsung lihat kamera. Nice, cakep. Nah ini bagus banget ya. Bisa di preview gak sih? Bisa. Kita pindah ke sini. Di sela-sela kesibukan aku yang padat, aduh, aku nggak kebayang deh kalau muka aku jadi stres.
belum lagi ada lipetan-lipetan di wajah. Kayaknya yang galau dari situ terus, Dedis. Emang dari sini kelihatan ya, semua. Bisa. Sudah dipaku. Paten yang berat. Coba lebih ikhlasnya ditambahin. Inisiatifnya ditambahin. Tadi dari sini udah. Belum, Mbak. Coba dari atas. Make up. Tisu. Di sela-sela kesibukan aku yang padat, aku khawatir kulit aku jadi stres. Belum lagi ada awas. Awas. Turun lagi. Ya. Bentar, Kak. Dikit lagi ya. Siap ya. Udah nyusul dia. Wah, panjang. Kita tunggu lagi awannya. Jadi pengen ngeliatin ini keluar. Nih. Ayo. Action. Di sela-sela kesibukan aku yang padat, aku tuh jadi khawatir kalau kulit aku bisa stres. Belum lagi ada lipetan pada wajah. Kalau lipetan di perut sih bisa ditutupin. Kalau di wajah. 1, 2, 3 langsung datang. Oke. Jangan. Kok enggak kok tadi jalan. Ini view-nya cantik banget, guys. Iya kan, Dis? Bagus view-nya banget. Keren banget. Wow! Kerja yang sangat menyenangkan bersama dengan MS Glow. View-nya keren banget, timnya juga kece banget. Dan hari ini juga Mas Deddy Kobuzer abis posting di YouTube. Terus kayak gitu aku juga trending di Twitter. Jadi yang aku cuma pengen bilang adalah cocok boleh kok pakai bedak, cocok boleh kok pakai eyeliner, cocok boleh kok olahraga squat, cocok boleh kok punya pantat bagus. Kita harus bebas, say. Jangan mau dikotak-kotakan sama orang lain. All the best. Are you ready, say? Alon-alon ya, say. Yo, say. Ki mesti ngene lho, say. Teles soalnya, say. Nek mau turun yo iso, nek naik saiki yo ora weru iso apa ora yo. Aku naik dulu dong. Ya udah sih. Bantuin temennya. Jalan air. Capek, Bek. Tuh. Masih kuat? Masih kuat? Ayo naik dulu. Okay.
Sedikit lagi. Sedikit lagi. Udah habis nih ya? Finally. Habis. Aduh. Aduh. Gimana? Aduh. Napas dulu, mau minum.